Halo, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kabar semua? Kembali kita lagi di dalam MotoGP bersama Kasma Daniel. Setelah kita mengharungi debat Kasma Daniel yang pertama di Litar Lose, sekarang kita akan berlumba pula di Litar Austin, Amerika Syarikat untuk race yang kedua. Okey, sebelum ni di Litar Lose, kita Kasma Daniel berjaya menamatkan di kedudukannya nombor 6. So, untuk di Litar Austin, Amerika Syarikat ni, tak tahu kita tengok di kedudukan berapa Kasma Daniel, pelumba negara kita, berjaya menempatkan diri. Okey, dimulakan dengan qualification yang pertama. Qualification. Oh, agak berbelit lidah saya nak cakap tu. Biasa orang kata lidah belacan. Bila lidah belacan ni, okey, kita tengok gaya tu. Gaya customer dia ni kata, oh, dia ada sikit perbincangan bersama engineer pasukan. Alright, so apa tunggu lagi? Let's go kita ke track untuk qualify yang pertama. Ayo. His bike is ready and the rider is getting ready to sprint on the track. Let's see if he's looking to record a good time. Let's see apa, adakah kita dapat masa yang terbaik ya? Adakah kita akan dapat masa yang terbaik? Qualify yang pertama, lap yang pertama. Kita cuba untuk 3 lap sahaja. Oh, okay, brake yang cantik. Tan ni dia agak sedikit banyak selekoh dia litar ni. Kalau litar yang bukan untuk laju, sebab dia banyak selekoh dia. Kita bersama Kasma Daniel ya. Harap-harap dapat kedudukan yang baik untuk qualify yang pertama ni. Nampak tunggangan yang baik sekali ya. Tunggangan yang baik tadi yang ditonjolkan oleh Kasma Daniel ya. Semua negara kita berusia 19 tahun, masih muda, masih panjang lagi perjalanan dia. Harap dapat masa yang baik. Kita ada ni penuh dengan teknikal. Sedikit berteknikal kita ni. Memang kena betul-betul memberi tumpuan yang sepenuhnya. Alright, Kasma Daniel berjaya melepasi qualify yang pertama dan akan terus-terusnya melangkah ke qualify yang kedua. Harap-harap dapat petak yang teratas lah. Dapat pole position, dapat pole. Hopefully kita dapat pole lah. Oh, tapi ada seorang lagi pelumba negara kita, Hafiz Syahrin, untuk qualify yang pertama. Dia mendapat tempat yang keempat, Hafiz Syahrin. Okay, next key. Lepas Kasma Daniel punya race habis, kita akan menggunakan Hafiz Syahrin pula untuk race Moto2 MotoGP Championship. Okay, let's go ke qualify yang kedua. Ayo. Alright, lap yang pertama, qualify yang kedua.
lambat break sikit tadi. Agak wide. Corner patah tu. Oh, corner dia patah betul. Patah siku nampaknya corner tu. Banyak corner yang patah macam tu di track ni. Okay, di depan kita Dalla La Porta. Dalla Portar. Ah, susah nak sebut lah. Kita cuba ambil belakang dia. Kita cuba drive dia. Cuba draft dia supaya dia boleh, orang kata, cucuk angin dia. Ah, cucuk angin. Atau dengan bantuan angin dia dapat kita kedudukan yang baik untuk qualify ni. Alright, untuk esok customer Daniel akan memulakan di peta hadapan terbaik. Terbaik customer Daniel kita akan memulakan di peta hadapan di rest day. Alright, customer Daniel pole position. Pole position. Pole, pole position. Besar. Oh, dia punya teammate Remy Gunner di tempat yang ke-10. Hafiz Syarin starting grid di tambah yang ke-15. Tengok semua barisan pelumba-pelumba. Tengok warm up dulu. Warm in lap. Kita menggunakan Kasma Daniel pelumba di hadapan video sekarang. Ini pusingan sekarang ni. Warm up lap. Pusingan pemanas. Pemanas litar, pemanas tayar, pemanas badan. Apa-apa yang penting pemanas warm up. Okay, so let's go. Start the race. Race is start. Race day. Customer Daniel di pole position sekarang. Adakah dapat berjaya terus? Let's go. Customer Daniel pole position. Nampaknya cantik je tu. Oh, telah dipotong oleh Tom Lutti. Oh, sedikit wide. Oh, oh, ada sedikit pelanggaran. Ada sedikit sentuhan. Oli kita dapat berjaya mengawal. Masih dapat berjaya mengawal. Ada yang crash di situ. Oh, Aaron Kenneth, teammate pada Hafiz Syarin, telah crash di pusingan di lekuk yang pertama tu. Alright, masih dapat berjaya mengawal customer Daniel walaupun sedikit wide. Oh, dapat berjaya mengawal lagi dah. Kita bersama Remy Gunner di sebelah tu. Okey, hampir sentuhan dengan Remy Gunner, teammate pada Kasma Dina. Oh, terus kita jatuh di kedudukan yang ke-12. Tak apa, kita akan mengejar satu persatu. Di depan kita Fernandez. Kita yang lurus ni harap dapat memotong. Nampaknya begitu awal. Sedikit awal kita break.
terlekuh di serem di Sya'alam, di serem di Seremban telah break terlalu awal. Begitu awal kita break. Tak boleh awal, tak boleh lambat. Lambat pun masalah juga. Masih sekarang dikurang 69 untuk lap yang pertama. Lap yang pertama dikurang 69 sekarang kita. Akan cuba bolehkah Kasma Dana untuk mengejar satu persatu? Malaysia pasti boleh. Alright, lap yang pertama. Itu kan nombor 9 sekarang, tak apa. Kita cuba mengejar satu persatu. Satu persatu. Pak Berjaya mengelak tu. Sentuhan tu. Jadi tidak jadi apa-apa. Tak apa, Malaysia Berjaya mengawal motor. Itu daripada, nak sebut susah nama tu, daripada Petronas SRT. Depan kita sekarang dikurang 68. Boleh kita mengejar? Seharusnya boleh. Kasma Dana, ayuh anak muda, jangan berputus asa. Kita cuba untuk menambahkan di kedudukan yang teratas hari ini, target podium. Sebab kita mulakan pole position ni, harap-harap dapat podium hari ini. Oh, dia potong semula oleh Bezeki. Susahnya sebut nama. Baru di hadapan. Jangan dilupakan yang di belakang kita. Rumah yang rapat-rapat je sekarang. Sedikit wide. Sedikit wide. Masih kita wide lagi. Kita ada berdalam. Jaya lagi. Kita ada dalam. Begitu berani. Begitu berani tapi sedikit kesilapan di situ. Saya dengan sengit sama Jono baru. Pintas dia, pintas dia balik. Tapi jangan lupakan yang di belakang tu. Masih-masih hampir. Oh, daripada pasukan Valentino Rossi ni belakang tadi. Ayuh, Kasma Dana kan di lap yang ketiga. Dua lap lagi. Oh, stop. Okay, tak apa, sempat mengelak tu. Sempat mengelak tadi. Oh, tuan di corner. Okay, antena di depan. Berjaya kita menamatkan di kedudukan yang podium atau menang terus. Terus ada lagu Negara Ku dinyanyikan. Tengok sikit bendera kita berkibar. Potong semula oleh Luca Marini. Dia mengikut kita dengan rapat tadi ya. Itu rapat dia ikut kita. Oh, telah ada kena penalti Kasma Dana. Ada penalti tadi sikit. Depan dulu masih rapat. Boleh kita mengejar kedudukan podium. Kedudukan nampaknya rapat-rapat lagi. Tak jauh.
jauh dia ketinggalan. Sekejap lagi. Oh, sedikit sentuhan belakang tu. Hari ni dia nak cuba memotong daripada bahagian dalam, tapi berjaya customer dia menutup ruang itu dan hampir terus melanggar. Tapi berjaya dikawal semula oleh customer dia. Alright, lap yang keempat sekarang. Lagi 2 lap sebenarnya. Okey, terus nombor 1. Oh, belum lagi. Sedikit sentuhan dan terus menolak kita keluar. Nolak kita keluar tadi tu. Anda ada customer lainnya sekarang. Baru debat. Kata rookie. Telah memberi saingan kepada pelumba hadapan. Masih berumur 19 tahun. Okey, potong semula. Jom potong Thomas Lutti. Okey, sekarang di kuan nombor 2. Adakah kita dapat berjaya menamatkan di kuan podium? Masih ada 2 lap kan? 1 lap setengah lagi. Dalam pula percaya minta semula roller di depan ni. Kita cuba motong roller pula teammate pada nombor ulti. Kita berjaya untuk menempatkan di sukan yang podium. Kita dekat nombor 2. Okey, hanya perlu bertahan. Kalau berdapat bonus, dapat potong tu bonus, terus memenangi perlumbaan ini. Tapi jangan kita hiraukan pelumba di belakang. Semua yang berdekat-dekat saja tu, semua yang berhampiran saja, jangan kita lupakan mereka. Jangan lupakan. Alright, cuba memotong. Oh, tak ada berjaya lagi. Lalat dari dalam. Tak boleh. Okay, Cuba lagi. Cuba lagi cubaan. Kita memberi sangian sikit kepada ni roller. Handar je. Agak liat je kita nak potong tu. Agak liar juga dia nak bagi kita potong. Kanan kepada dia supaya okey. Op. Cuba lagi. Cuba motor semua. Berjaya mempertahankan. Okey. Adakah ini peluang kita? Oh, dia memecah daripada dalam. Okey, tetap berjaya. Masih bertahan lagi kosong dia. Come on. Pasman dia, adakah berjaya memenangi perlombaan ini? Op. Okey, daripada dalam Thomas Solo. Berjaya meminta semula. Kita pita semula. Oh, begitu sengit. Okey. Ada sedikit marah sikit tu. Ada pelanggaran tadi tu. Ah,
nampaknya tidak berjaya. Kita terpaksa upah tu dikurang nombor 2. Yang penting podium. Rookie sengit lah. Solo. Dia potong. Oh, tapi terjatuh pada kukan nombor 3. Customer Daniel. Dia sebabkan ada penalti nampaknya. Diturun ke kukan nombor 3. Tapi tak apa. Yang penting kita podium berjaya menamatkan di kukan podium customer Daniel. Championship sekarang untuk Rider Championship kedudukan sekarang di tangga yang ke 5. Oh, agak baik lah untuk rookie kita Rasma Daniel, agak baik. Team, untuk team nombor 5 juga terbaik. Team dari Malaysia 1SOSTKKRSAG team terbaik. Okey, nampak tu. Nombor 3 terbaik. Nombor 3 Kasma Dena berjaya menamakan dia bukan podium. Nombor 3 terbaik. Kita tengok sikit. Gila, bukan selalu dapat tengok Kasma Pulumbuan Negara menaiki podium MotoGP. So, kita layan dulu. Bukan selalu Pulumbuan Negara masuk podium.